Salawat pokok itu salah satu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita masih salawat. Duh, salawatan terus kita bang. Apalah salat terus menjelang final kita banyak-banyak salawat. Nah, karena salawat itu suruh mempermudah segala urusan. Channel ini hanya perantara, saudara, hanya perantara. Semoga menjadi amal ladang pahala untuk putri Arya ini tentunya lah. Jadi salat itu sebenarnya mempermudah segala urusan. Nah, ini sebelum menjelang final kita menampilkan reaction putri Arya bersalat, dan tentunya ini kita ke negara tetangga, saudara. Singapura bukan, Thailand kejauhan. Malaysia. Ini ada reaction Malaysia, saudara, yang mereaksi solawat Putri Arya nih, dan tentunya itu kumpulan atau kompilasi solawat Putri Arya yang ada di TikTok. Apa banyak bacot? Situ kebanyakan bacot bang. Oke, langsung kita menuju videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dan kali ini saya lihat di sini dia pandai juga menyanyi lagu solawat ya guys. Dan ini wow. Jadi kepada you all yang ternanti-nanti momen ini, jangan kemana-mana. Mari kita bersama-sama mendengar lagu solawat daripada yang dinyanyikan oleh Putri Arya. Langsung awak. Wa ashghil al-zalimin bi
Amazon. Salawat pokok itu salah satu lah. Masya Allah. Sampai di situ saja video, you know, lagu selawat daripada Putri Aryani. Oh my god, ini benar-benar penyujuk hati, penenang jiwa ya guys. Ya pastinya lah. Saya tak dapat berkomen, saya hanya mampu mendengarnya walaupun saya tak tahu apa dia punya, you know, maksud di dalam selawat ini, tetapi mendengarkan saja sudah menenangkan. Begitu kan guys, dan saya rasa banyak sini lagu yang dinyanyikan, yaitu lagu selawat ini. Mesti kalian tahu salah satu nama semua lagu selawat yang Putri nyanyikan di dalam video ini. Oh my god, benar-benar, oh Masya Allah. Ini oh benar-benar god. Juga menguji sebenarnya dia punya tahap vokal, di mana wah ada lenggokan yang susah juga saya dengar di sana, tetapi berjaya dinyanyikan ataupun, you know. Dan kebanyakan lagu ini lebih kepada lenggokan suara, okay. Ya guys, di situ benar-benar menguji tahap suaranya, you know, Putri juga ya guys, dan juga tahap pernafasannya juga. Jadi mungkin dengan menyanyikan lagu solawat ini memberikan dia latihan, melatih tahap suaranya, dan ia menguasai bagaimana dalam part rendah dan tinggi lenggokan yang mana. Iyalah, dan juga mempermudah urusannya. Saya di sini sempurna sekali ya. Dan bukan saja itu yang kita dengar di sini, itu juga memberi bagaimana kesan kepada kita, di mana ini menenangkan jiwa kita. Iyalah. Memberikan pikiran cetek. Ame itu cetek. Guys, jadi bagi saya ini sesuatu pendedahan yang bagus untuk kita, bukan saja kepada yang muslim, kepada non muslim juga, untuk jemaah kita tentunya. Dah itu saja video kita, kan lanjut ke ikut-ikutan kita. Nah itu saja video tadi soalnya, wah ternyata orang Malaysia pun kagum, terbelalak dan tercengang. Bukannya begitu soalnya, pokoknya kagum lah, tentulah
udah pintar ngaji, pintar sholawat, suara tinggi panjang nyanyi, tentunya lah ya masuk final IGT kan. Nah itu bukan kaleng-kaleng, itu internasional mengakui. Nah saya kiri, semoga video tadi menghibur kalian. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.